melihat orang asing di tempat kita, tolong laporkan pada Ki Lurah. Mengerti? Negeri kita Pati sedang dimusuhi oleh Mataram. Padahal kita tidak salah. Kita sedang dianiaya. Karena itu, sekarang kita harus hidup bersatu dan rukun. Siapa nama kamu, Nduk? Mendut Nara. Ada wong agung datang tidak ngerti hormat. Wah, saya itu benar-benar enggak tahu. Wak. Saya pikir dia itu temannya Ki Lurah Terbangi. Dasar putri duyung, tidak tahu rasa hormat. Eh, itu. Mendut! 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 Iya, Wak. Citra, mau kemana? Mau ke bawah sebentar, Bu. Oh, perempuan kampung itu lagi. Senangnya kok keluyuran. Nanti matamu kesasar. Ah. Buat kamu. Di Pekalongan, Om Joan gadis kampung seperti itu. Pokoknya, kalau kapal ini sudah selesai, kamu harus ikut ke Malaka. Temui calon istrimu, Putri Hasanah binti Abdullah, pedagang gading dan keramik Cina. Saya pikir yang kemarin datangi saya itu dewa loh, Wak. Wajahnya tampan, bajunya bagus. Saya kira tidak ada orang Teluk Cekal yang kulitnya sebersih dia. Dok, ya? Ambil bayam, Dok. Lain kali, kalau kamu ketemu Wong Agung, kamu harus bisa menjaga sopan santun, menjaga tata krama. Ndak boleh macem-macem. Nggak elok, Dok. Ah, Wong ini gimana sih? Saya itu kan nggak setiap pagi ketemu Wong Agung. Jadi ya, saya nggak pernah tahu tata krama itu seperti apa. Pokoknya nggak boleh kurang ajar, ya? Emang kenapa sih, Wok? Kalau kapal yang ditambat dekat muara itu, Wong Agung juga ya, Wok, ya? Yang mana? Nyai Singo Barong. Dia itu saudagar biasa, Dok. Memang kata orang, suaminya yang sudah meninggal itu orang kaya dari Pekalongan. Kalau berniaga, dia sampai ke mancanegari dan ke Malaka segala. Dia itu punya 3 kapal yang besar sekali loh, Dok. Anaknya itu juga tampan loh, Wok. Nggak kalah tampannya sama Gusti Adipati. Loh, kok kamu tahu toh? Dok, kamu kok tahu? Hah? Ya tahu toh, Wak. Kan
yang waktu ngasih jeruk bali itu kan dia, Wak. Hah? Kamu memang nakal. Mana uang taruhan Raden? Saya tidak ikut. Tidak bisa. Raden kan tadi sudah menunjuk si Jangga. Saya cuma menjagoi dia, tapi tidak ikut taruhan. Pokoknya tidak bisa. Sampean kan anak orang kaya, punya kapal dagang lagi. Masa taruhan segitu saja enggak mampu? Ini bukan masalah mampu atau tidak. Aku tidak ikut taruhan. Setiap orang berhak untuk tidak ikut taruhan. Banyak mulut kamu. Wah, bisa rame. Jentrono, hitung-hitung latihan Jentrono. Hati-hati, jangan mendekat. Selamat datang, Ki Lurah. Selamat datang. Mana dia, Roro Mendut? Tersembah bahagia Raden Roro Mendut, yang terjunjung Adipati Pragolo, sang keris penguasa wilayah Pati Termasur, telah berkenan pada Raden Roro dan memanggil Raden Roro untuk dijadikan belahan jiwa ke Kedaton. Kenapa? Ini keponakan saya, Ki Lurah. Iya, iya. Keponakanmu ini akan dipinang Kanjeng Adipati Pragolo untuk dijadikan selir dalam di Kedaton Pati. Saya mohon Kisanak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sepekan lagi kami akan menjemput Raden Roro dengan Joli. Baik Tuhan, baik. Baik. Ayo Ki Lurah. Makanya sampean kalau punya keinginan mbok ngomong. Sekarang sudah begini jadi susah, Den. Kita bisa kualat kalau berani melawan kemauan Adipati Pragolo, apalagi merebut Nini Mendut dari tangannya. Tapi ibu selalu menghalangi aku untuk mendekati Mendut. Terus kalau nanti kita sudah sampai di Kutopati mau apa, Den? Apakah mau nyulik Nini Mendut? Kalau sudah bertemu, jiwa saya akan tenang, Tir. Kamu tidak mau menemani saya yang sedang kasmaran? Ayo harus mau, toh. Wong kedibal kok. Ayo harus nurut. Ya.
aku sangat mencintai kamu, Nyai. Mau kan? Jangan. Ayo, Nyai. Nyimas itu. Nyai. Ayo, Nyai. 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 Ganteng ya? Iya. Ah, tampaknya. Mau pamer kamu ya? Hah? Jangan coba-coba di sini. Orang kau senangnya ngajak berkelahi. Iya. Lama-lama enggak ada orang luar yang mau tandang ke Kutopati. Lah wong setiap yang datang dimusuhi. Tampak anak gua ngaku. Berhenti! Berhenti! Bikin onar saja. Ikut kami ke balai semuanya. Sampai di mana kamu mengasuh Putri Duyungku, Nismongko? Ampun, Kanjeng Adipati. Baru sampai pada tahap menjinakkan. Cara berpikirnya yang bebas, lepas. Terkadang sulit hamba harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang aneh. Tanya apa dia? Kenapa dia harus dilulur? Hamba jawab, supaya Kanjeng Adipati lebih menyayangi Den Roro. Lalu dia bertanya lagi, buat apa mengambil perawan pantai kalau harus menyamai Putri Kedaton? Di sini tentu para Putri Kedaton berkulit putih dan lembut. Pinter bocah ayu itu. Ya, dia yakin bahwa aku akan memilihnya. Karena dia perawan pantai yang kulitnya matang karena sinar matahari. Dan Roro itu baru belajar sebentar saja sudah terampil loh, Bu. Pantes kalau jadi kakakku. Ayo, ndak pantes, wong kamu selalu bau kuda kok. Anu loh, Bu. Anu apa? Itu loh, apa betul kata si Geo anak perempuan? Geo siapa? Maaf, Hanggono, Bu. Sudah berkali-kali ibu katakan, kamu tidak boleh memakai kata olok-olok untuk pemuda yang bergelar Raden. Bahkan Raden Mas Geol, Galundeng, ada lagi Raden Mas Kepucut. Itu kan tidak sopan, tidak pantas menjatuhkan nilai seorang ningrat. Nah, kalau memang betul mulutnya suka kepucut, bagaimana, ayo? Hormatilah putra-putra ningrat itu. Mereka kerabat istana Kanjeng Adipati. Menghina mereka berarti menghina tuan mereka. Biarpun si Geol itu. Nah, ibu sendiri menyebutnya Geol. Wong memang bokongnya itu sudah loncer kok. Geol, 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 Geol. Ternyata dekat laut enak juga ya. Iya. Ini amanat dari ayahandamu yang menginginkan ada ikatan abadi dalam persahabatannya dengan Sayyid Abdullah yang sudah sama-sama setuju untuk menikahkan putra-putrinya. Jawab, Tona. Ini kan menyangkut masa depanmu sendiri. Tidak mudah mencari jodoh yang setara segalanya. Kata bapakmu, Putri Hasanah itu cantiknya luar biasa. Kulitnya putih seperti mutiara. Asal ibu tahu, gadis yang saya cintai di Angkat Garu Ampean Adipati Pragolo. Ya pantas. Anak cengengesan enggak tahu anggah ungguh. Sudah sepantasnya kalau jadi selir. Ba
Kalau Den Prono memang mau berkelana, kenapa tidak ke barat saja? Saya pernah ikut paman sampai ke Nusa Madagaskar. Di mana itu? Jauh di barat, tempat matahari terbenam. Dekat dari Mekah? Jaraknya lebih jauh dari Mekah, Den. Nanti, arah kita ke selatan, sesudah Kepulauan Andaman. Kita memasuki Pulau Selong, terus ke selatan lagi. Maka kita sampai ke Madagaskar. Berapa lama bisa sampai ke sana? Kalau itu tergantung angin, Den. Sesudah melewati Pulau Selong, ombaknya sangat besar. Raden! Ada kapal di sisi kanan! Ada kapal di sisi kanan! Kapal Portugis. Iya. Kelihatannya dekat sekali. Sepertinya tidak ada orang di kapal itu. Jangan-jangan baru dihancurkan badai. Kita harus menolong mereka, Saul. Apa perlu? Kita tidak kenal mereka. Kecuali kalau mereka meminta tolong. Kebiasaan di laut harus begitu, Saul. Berbeda dengan orang darat. Bahkan dengan ikan lumba-lumba pun kita harus mengikat persahabatan. Ayo, kita dekati kapal itu. Hati-hati. Baik. Siapkan pedang kalian. Bajak laut. Apa, Tir? Kalau dipikir-pikir, lebih enak hidup di darat ya, Den Prono. Dunia kita di sini cuma segini. Dari buritan sampai ke ujung kapal. Ah, ya nggak usah dipikir kalau gitu. Apakah Den Prono Citro tidak pernah mengingat si ikan duyung mendut lagi? Kalau gara-gara omonganmu ini aku jadi kangen sama dia, kamu tanggung jawab, Tir. Nasibmu memang belum moncer, Den Roro. Lawang Gusti Adipati sudah kerso, dan jelas Den Roro mau dijadikan garu ampean. Kok yang dilalah ribut-ribut mau ada perang? Kalau aku sih enggak pernah mikir yang kayak gitu-gitu, nih. Kalau kata wokku, hidup itu seperti perahu layar. Kita ikuti saja kemana arus dan angin membawanya. Kadang-kadang kita bisa menemukan ikan yang banyak sekali. Tapi kadang-kadang juga kita tidak menemukan apapun. Saya ingin Den Roro disegani oleh seluruh selir yang ada di Keputaran Pati ini. Disegani karena kecantikannya, karena kepinterannya. Rata-rata selir Kanjeng Adipati itu
semua, Den Roro. Hus, jangan sembarangan menghina orang. Oh ya, Nik, besok kita jadi berkumpul di Taman Sari, kan? Iya, benar. Dandanlah yang cantik sekali, Den Roro. Aku ingin melihat Nik Sekar terkagum-kagum kepada Den Roro. Terkagum-kagum karena melihat kulit Den Roro yang lembut seperti porselen Cina. Ikan duyungku dari Terbanggi belum juga datang. Kemana dia? Apa dia belum diberitahu bahwa pagi ini semuanya harus kumpul di sini? Nik Sekar! Nik Sekar! Hamba Gusti Ratu. Bawa dia kemari. Baik, Gusti. Nik Mongko, bawa kemari. Terus, Den Roro, jangan lupa menyembah Kanjeng Adipati dan Kanjeng Ratu. Ya wis, Nduk. Tak tompo sembahmu. Mari, Dok. Mari. Duduk sini. Biar hamba di sini saja, Gusti, bersama dayang hamba. Masih banyak yang ingin hamba tanyakan pada mereka. Kau bisa tanyakan padaku, Dok. Sopo jenengmu? Mendut, Gusti. Roro Mendut. Bagus. Wajahmu juga sangat cantik. Pantas Kanda Adipati selalu menyanjungmu, menyebutmu sebagai Putri Duyung. Jangan mendekat kalau kau ingin majikanmu hidup. Duku, kamu kok berani sih lihat orang-orang sedang berkelahi? Loh, kalau melihat apa takutnya? Geo, Geo, kamu ini kok aneh sih? Tadi lihat Gusti Raden Ayu Tejo Kencono? Iya. Beliau perempuan, tapi keberaniannya dan naik kudanya itu loh, luar biasa. Kamu yang lelaki, melihat orang yang berkelahi saja takut. Weh, siapa yang takut? Cuma tidak suka saja sama orang-orang yang suka berkelahi itu. Gusti Ratu tunggu di sini, saya akan bantu Kanda Adipati. Ah, Raden Ayu Tejo Kencono. Aku mengucapkan terima kasih karena kamu telah menyelamatkan Dinda Ratu. Apa benar besok seluruh pasukan akan dikirim ke medan perang? Ah, benar Tejo Kencono. Kabarnya pasukan Mataram sudah sampai pegunungan Kapur di dekat Gabus. Kang! Lihat, Kang. Mana?
Itu. Buka! Cepat! Ayo kalian bantu! Pasukan Mataram sudah di jurang Mangu. Bicara yang jelas, Karto. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau bicara yang jelas, coba ceritakan lagi. Mereka menyerang kami. Ada 20 orang lebih. Di mana? Begitu cepat gerakan mereka, tiba-tiba kami sudah terkepung. Mungkin yang memimpin pasukan itu adalah Tumenggung Wiroguna sendiri. Saya lihat matanya sangat tajam, seperti alap-alap. Harus segera melapor kepada Kanjeng Adipati supaya secepatnya mengirim pasukan untuk mencegat mereka. Wiro, lapor pada Penewu Wirasaba. Penyusup Mataram sudah sampai Jurang Mangu. Yang lain tetap di sini sampai mereka betul-betul datang. Baik. Bertoloyo, siapkan peralatan. Kalau sudah ketemu tempat terbuka, dirikan kemah. Kita bermalam. Itu yang akan hamba laporkan Kanjeng Susuna. Kanjeng Tumenggung, ada apa lagi, Kertapati? Apa sudah ada berita dari pasukan Gusti Susuhunan Hanyokrokusumo? Belum, Kanjeng Tumenggung. Sebaliknya, kami melihat ada pasukan kecil peronda dari Pati yang mendekati kita. Apa perlu kita hancurkan? Pasukan induk kita sudah berangkat, tapi kita belum tahu sudah sampai di mana mereka. Perkiraan saya, mereka sudah sampai Pajang atau Pengging. Jadi bagaimana dengan pasukan Pati itu, Kanjeng? Mereka semakin dekat. Hancurkan mereka! Dan kibarkan bendera Mataram. Terang-terangan kita beritahu mereka. Baik, Kanjeng. Thank you.
cepat panggil bantuan. Baik. Sudah di ambang mata. Saya yakin mereka sudah tidak jauh lagi dari tempat ini. Semua senopati, penatus, dan penewu harus segera diberitahu. Selagi meriam mereka masih tetap menyala, prajurit kita akan terus-menerus menjadi ketakutan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dua hari ini kita mengalami kekalahan. Saya tahu, tidak banyak yang mampu menggunakan gegaman orang Portugis itu. Saya akan coba membungkam meriam itu besok, Kanjeng. Saya akan menemani Topati untuk membungkam satunya, Kanjeng. Besok pagi, kita gelar bulan sabit. Biarkan pasukan berkuda mereka masuk, menusuk hingga bagian tengah pasukan kita. Dan yang kita lakukan adalah mundur sambil menyingkir ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalian paham itu? Hah? Baik, Kanjeng. Baik, laksanakan. Maaf, Gusti. Kelihatannya mereka sangat cerdas untuk membunuh penembak meriam. Dengan begitu, semangat pasukannya bangkit kembali, tidak seperti kemarin. Apa kita mampu secepatnya menduduki ibu kota Pati? Harusnya tidak sesulit kita menaklukkan arus baya, Gusti Susuhunan. Paling lama saya kira 2-3 hari ini mereka akan takluk. Adipati Pragolo memang sangat sakti, Gusti. Apa Gusti punya keinginan untuk melakukannya sendiri? Atau... Pragolo itu memang terlalu sombong. Aku ingin dia mati secara hina. Semua kesatria akan melecehkan kalau dia tewas di tangan seorang kapedak. Orang taklukan. Maaf, Gusti. Apa mungkin kesaktian Adipati Pragolo sangat masyhur? Saya akan suruh kapedak itu menggunakan pusakaku.
Semua sesuai rencana Kanjeng Adipati. Serbuan Tohpati bersama Mangunjaya dan Raja Menggala benar-benar luar biasa. Pasukan Mataram cerai berai. Kita harus mempertahankan semangat ini. Sayap kanan mereka sudah sangat lemah, Gusti Adipati. Kalau Gusti mau menyerang Raja Mataram, sangat bisa. Pengawal sang raja sudah kami singkirkan. Mana Tohpati? Tohpati gugur oleh Mertoloyo setelah berhasil membunuh penembak meriam. Tapi saya dan Raja Manggala berhasil membunuh Raja Niti, Mangun Oneng, dan Kertajaya. Tumenggung Mangunjaya. Iya, Gusti. Sebaiknya Tumenggung segera melindungi dan menyelamatkan putra mahkota Raden Rangga dan juga seluruh istriku. Baik, Gusti. Sebaiknya Tumenggung pulang ke kedaton sekarang juga untuk mempersiapkan segala sesuatu kalau kemungkinan buruk itu terjadi. Hah? Raden Rangga harus meneruskan kekuasaanku. Kamu mengerti? Iya, hamba mohon pamit, Gusti. Cepat, cepat. Nih bangun nih. Ada apa, Den Roro? Saya mimpi Kanjeng Adipati dikeroyok burung gagak banyak sekali. Dan akhirnya Kanjeng Adipati tersungkur dan dikerumuni oleh burung gagak itu, Nih. Apa artinya, Nih? Den Roro terlalu memikirkan Kanjeng Adipati. Saya tidak pernah memikirkan Kanjeng Adipati, Nih. Karena saya belum pernah disentuh olehnya. Sudahlah. Lebih baik Den Roro dan kita semua mendoakan keselamatan Kanjeng Adipati. Supaya tidak terjadi apa-apa, ya? Ayo, Nyokro Kusumo! Puaskan hatimu dengan melawan aku! Ayo, maju! Orang Pati tidak pernah gentar sama orang Mataram! Ayo, maju! Ha! Kamu terlalu rendah untuk menghadapiku, Pragolo. Kamu lebih pantas mati di tangan para kepedak itu. Maju! Kurang ajar! Kurang ajar! Maju! Kenapa, Den Roro? Makanya kalau mau ngupas mangga jangan melamun. Enggak kok. Saya enggak ngelamun, tapi tadi saya memang sempat ingat Kanjeng Adipati. Lucuti semua jimatnya dan ikat di tiang kayu agar bisa dilihat oleh tentaranya. Ayo teriakan bersama-sama, kematian Pragolo! Kematian Pragolo! Kematian Pragolo! Masih terkadang aneh. Waktu keadaan masih tentram, saya sama sekali belum tertarik pada Kanjeng Adipati. Tapi sekarang, di saat saya mulai menyukainya, Kanjeng yang ternyata begitu tampan dan berwibawa malah lebih dulu menghadap Gusti Allah. Itu namanya rahasia hidup, Den Roro. Semuanya serba embu dan tidak bisa diterka. Karena semua itu adalah rahasia Allah.
kita akan boyongan ke Mataram, Tobu. Hus, kita harus selalu siap. Kenapa kita semua harus berkumpul di sini? Karena aku tidak ingin kalian semua menjadi korban dari tentara penyerbu yang biasanya buas seperti macan lapar. Kalaupun negeri ini kalah dan semua dijadikan jarahan, aku ingin kita menjadi orang boyongan yang terhormat. Aku tidak mau mereka melecehkan harga diri kita. Gusti Ratu. Semua itu barang-barang kita. Dari mana, Mas? Kami dari Semarang membawa Randu dan Cengkeh. Kapan kalian datang? Sudah hampir 2 sasi. Hah? Lama sekali. Kenapa? Naik dok. Biasanya Bandar Malaka ini selalu kekurangan kapal. Kami sedang mempersiapkan untuk berlayar ke Madagaskar. Hah? Apa sudah dipikirkan? Sudah. Itu perjalanan yang sangat jauh. Orang hanya mengenal namanya, tapi belum pernah melihat pulaunya. Itu kenapa persiapan kami harus lebih matang. Oh ya, bagaimana kabar terakhir di Jawa? Akhirnya, Pati berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Tunggu. Termasuk istri-istri Adipati? Begitu. Memang kenapa? Apa sampean ada kerabat di sana, di Pati? Iya. Prono. Biasanya wanita-wanita boyongan itu akan dibagikan kepada pangeran atau para bupati atau tumenggung yang ikut berperang membela Mataram. Cepat! Sudah pergi nih. Sudah jauh? Kenapa, Denoro? Kabarnya dia itu orang yang menyebabkan Mataram selalu memenangkan peperangan. Namanya Tumenggung Alap-Alap. Atau terkenal juga dengan Tumenggung Wiroguno. Kamu itu terlalu banyak tahu, Nduk. Loh, saya ini kan orang yang mau mendengar. Orang yang banyak mendengar jadi banyak tahu. Saya punya firasat buruk setiap melihat mata Tumenggung Tua Bangka itu. Entah kenapa. Mudah-mudahan saya tidak pernah ketemu dengan orang itu lagi. Thank you.
jaga diri. Jangan cengengesan gitu. Mereka akan menganggap Den Roro sebagai wanita. Yo, Ben toh, aku tuh udah enak sekali mendengar situ meng... itu disanjung-sanjung. Iya. Itu kan hak mereka memuja pahlawannya. Hadapkan ke depanku, Tumenggung. Silahkan ke depan, Kanjeng. Tunjukkan ketinggian pekerti dan tata krama orang pesisir, Lor. Jangan membuat malu. Iya. Aku selalu puas menikmati keberhasilanmu, Tumenggung. Karena itu, aku anugerahkan kepadamu untuk memilih sendiri Putri Boyongan sebagai selirmu. Kalau kau mau, semuanya. Kata Ugleng itu benar-benar nekat. Kenapa tidak milih Ayu Tejo Kencono saja? Dia kan lebih cantik dari aku, kan, nih? Mungkin dia merasa lebih cocok sama Den Roro. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mau, biar sampai kapanpun. Ngarso Dalem selalu menganugerahi saya dengan hadiah yang sangat cantik dan sangat mahal. Saya jadi tidak enak. Loh, kenapa harus tidak enak? Istri para Tumenggung yang lain, juga para selir, kelihatannya kurang begitu suka, Kanda. Mereka iri melihat anugerah ini. Kamu tidak perlu urusi hal-hal seperti itu. Ngarso Dalem menganugerahimu pemberian itu karena suamimu begitu berjasa kepada negeri Mataram. Mestinya... cukup Kanda Tumenggung saja yang berhak. Beliau itu sangat arif. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak didukung istrinya. Itu kenapa beliau sangat menyayangimu. Putri dari Puripati Anugrah Ngarso Dalem sudah saya tempatkan di gandok belakang Kanda Tumenggung. Bagaimana pendapatmu? Ya... saya sudah mengintip. Lumayan cantik. Tapi... Kenapa? Apa tidak ada yang lain, Kanda Tumenggung? Sepertinya dia tata kromonya kurang. Dan seperti kurang sintal. Saya kan tahu betul selera Kanda Tumenggung. Kali ini kau keliru, Diajeng. Daruh perdanaku. Bukan karena kecantikan wajah. Jadi? Sorot mata anak itu berani menentangku. Melawanku. Sebagai seorang penakluk. Aku merasa tertantang. Apa tidak malah merepotkan, Kanda? Yang penting, kamu tidak cemburu, toh? Makanya lebih baik kita langsung saja masuk dok. Nah, terus Den Roro langsung saja ke Mataram. Siapa tahu bisa ketemu dengan Roro Mendut. Sebenarnya saya masih ragu. Apa dia termasuk yang diboyong ke Mataram? Loh, kalau memang Roro Mendut itu jadi selir Adipati Pragolo, sudah jelas Den, pasti Roro Mendut langsung diboyong ke sana Den. Kamu ajak si Bolo. Beli 6 ekor kuda untuk ke Mataram. Loh, kok banyak sekali toh, Den? Memangnya kamu mau jalan kaki? Atau kamu udah mau ikut? Ke Mataram? Ya, tidak. Ya. Ya, Den. Ya, ya, ya. Ayo, Den Roro.
Waduh, Den Roro, cepat turun, Den. Kita ini di negeri orang. Emang ada larangan selir tawanan naik kuda? Ya memang tidak ada, tapi sangat tidak patut seorang wanita naik kuda. Yo, Ben toh. Kaum wanita dijadikan jarahan seperti benda atau marga satwa? Kan juga tidak patut toh. Waduh, Den Roro, nanti Nini yang disalahkan. Ini gara-gara kamu, Dok, ngajari ndak bener. Loh, naik kuda kok ndak bener toh, Bu? Roro Mendut. Tundukkan wajahmu, Den. Kenapa harus menunduk? Beliau Kanjeng Putri Garwa Pakmi Kanjeng Tumenggung. Tunduk dan lakukan sembah hormat. Kamu bisa menari, Mendut? Maaf, Bendoro. Asuhan hamba ini tidak bisa menari karena baru beberapa sasi tinggal di Kadipaten. Beliau ini anak pantai, Bendoro. Bohong! Pengasuh saya ini bohong. Nih, kenapa nih semongkong aku gitu? Beliau kan cuma tanya aku ini bisa nari atau tidak. Aku ini bisa, Nih. Saya bisa, Nyai aja. Tapi dia? Saya bisa nari, benar. Tapi dengan satu syarat. Apa? Sesudah puas saya melihat kuta raja Mataram ini, saya minta dipulangkan ke rumah ibu saya di Teluk Cikal. Tidak pernah ada calon istri Tumenggung Wiroguno mengajukan syarat. Siapa bilang saya ini calon istri Wiroguno? Pedang dan meriam-meriam Mataram yang telah melululantakkan pati yang mengatakan bahwa kamu memang harus manut miturut pada kerso sang penakluk. Saya ini bukan Adipati Pragolo. Jadi tidak ada alasan apapun yang mengharuskan saya untuk manut. Barangkali tubuh saya memang jadi tawanan Mataram, tapi tidak dengan jiwa saya. Kurang ajar, kurang ajar anak itu. Pintar juga dia mengajukan syarat. Ya sudah, yang penting kamu persiapkan dia nanti malam. Wiroguno ingin melihat bagaimana perawan pesisir lor itu menari. Tapi bagaimana kalau nanti Bendoro Raden Ayu Kusumajati dan Bendoro Raden Ayu Anglingsari hadir? Jika nanti Sri Baginda mendengar bahwa... Bahwa Tumenggung Wiroguno nanggap tarian rakyat yang urakan. Gitu toh. Kamu tahu apa yang akan beliau katakan? Wiroguno iki pancen wong. Ya sudah, persiapkan segalanya nanti malam. Aku letih. Jangan lupa si Mendut. Gregetan aku. Wah.
Sudah datang? Iya. Kakang Empu, kami mau ada pembicaraan penting, silakan pergi dulu. Kalau sudah selesai, nanti saya panggil lagi. Baik, Gusti. Silakan duduk. Hamba siap memenuhi panggilan Nyai Ajeng. Kamu tahu mengapa? Tidak tahu. Tapi yang jelas Nyai Ajeng sudah berjanji akan membebaskan saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. Artinya kamu tetap membangkang perintah Kanjeng Tumenggung yang telah memberimu kesenangan dan kehidupan. Mbok jangan pakai istilah membangkang toh Nyai. Kesannya terlalu buruk. Saya hanya menagih lunasan janji Kanjeng Tumenggung untuk membebaskan saya melalui perantaraan Nyai. Kamu tidak berhak memerintah Panglima Besar Mataram. Panglima Besar Mataram adalah seorang satria sejati. Dan saya yakin, sabda beliau pasti harus ditepati. Yang berjanji adalah Tumenggung Wiroguno. Tapi yang mengendaki kamu sebagai pendamping Tumenggung Wiroguno adalah Engkang Sinuwun Susuhunan sendiri yang telah menaklukkan negerimu, Pati. Kenapa kamu diam? Kamu tidak mau melayani tuanmu karena kamu merasa Kanjeng Tumenggung sudah tua. Katakan terus terang. Saya hanya anak laut dari pantai terpencil. Kamu mau merendahkan orang Mataram sebagai orang gunung? Iya. Awas kamu mendut. Akan kulaporkan semua kelakuanmu. Kalau perlu langsung kepada Sinuwun Susuhunan sendiri. Apakah Nyai belum katakan bahwa dia akan kuangkat sebagai Garwa Ampean? Bahkan hamba sudah mengatakan bahwa hamba rela jika diajeng mendut menggantikan kedudukan hamba, Kanda. Apa jawabnya? Dia tetap memilih pulang ke Teluk Cika. Murang Toto! Ampunkan hamba, Kanda. Namun hamba belum putus asa untuk bisa menaklukkan mendut. Habis kesabaranku. Dia pikir siapa dia? Berani melecehkan Wiroguno. Katakan sama perempuan itu, kalau dia mau tetap bebas, dia harus membayar pajak kepadaku. Maksud Kanda Tumenggung? Dia menolak untuk dijadikan selir. Itu artinya dia memilih untuk kujadikan tawanan. Lalu, kenapa tidak Kanda jebloskan saja ke dalam penjara? Kalau aku menghukumnya di penjara, semua Wang Agung Mataram akan mentertawakanku, akan melecehkanku. Karena aku tidak mampu menaklukkan selir boyongan itu. Dia boleh menolak keinginanku, tetapi dia harus membayar pajak kepadaku setiap hari. 3 real. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu, Kanda? Itu bukan urusanku. Itu akibat yang harus dia tanggung karena berani menolak kebaikanku. Tapi tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sepertiganya sekalipun, Kanda. Itu bukan urusanku. Sekali lagi, bukan urusanku. Nyai, 3 real jumlah yang tidak kecil. Kenapa tidak terang-terangan saja Den Roro dipenjara atau dihukum mati? Keputusan Kanjeng Tumenggung tidak bisa diganggu gugat semongko. Kanjeng Tumenggung sangat tersinggung dengan sikap keras kepala Roro Mendut. Tapi 3 real, juragan batik pun tidak gampang untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam sehari. Saya akan ikuti semua aturan itu. Saya akan setorkan 3 real setiap harinya ke Gandok Nyai Ajeng. Den Roro, saya hanya minta supaya jangan ada orang yang menghalangi apapun yang akan saya lakukan. Memangnya Den Roro mau tanya apa? Siapa Den? Mau dagang. Seperti semendut.
tapi jauh lebih cantik. Menut yang mana, Den? Iya, Den. Gadis pantai Teluk Cikal itu loh. Den. 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 Maaf ke sana. Siapa wanita tadi? Saya juga enggak tahu, Den. Saya kira mau beli bako. Enggak taunya malah nanyain rumah saya, Den. Terima kasih ke sana. Iya. Terima kasih. Mari. Lihat itu nih, anak-anak bangsawan itu kelakuannya seperti yang enggak punya tata krama. Siapa kau? Kamu tidak tahu siapa saya? Sekawanan manusia kurang ajar yang tidak tahu ada. Kamu mau berurusan dengan Kanjeng Kedono Gejong? Saya hanya berurusan sama kalian. Rasakan ini. Laporkan. Yang mengajar kalian adalah tangan kanan Tumenggung Wiruguno. Yang tersinggung karena selirnya diganggu. Laporkan seperti itu. Jangan kurang, jangan lebih. Iya. Aku yakin benar dengan dugaanku. Wanita itu pasti si Mendut. Dia diboyong ke Mataram setelah Pati ditaklukkan. Rupanya sudah menjadi selir Tumenggung Wiruguno, Den. Iya. Betul. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang dia. Iya. Ayo. Tapi saya itu lihat sendiri, Den. Saya melihat bekas anak muda yang beli di sana. Saya juga lihat sendiri bekas merah bibirnya. Yang benar, Dut. Ah, masa aku bohong? Iya. Kita lihat saja besok. Tapi, apa mungkin ada orang jualan putih? Ini benar-benar aneh. Aneh bagaimana, Toden? Ini tuh benar-benar nyata. Kita pergi semua saja. Boleh. Saya masih belum percaya pada laporan anak buah saya. Saya anggap itu hanya sekedar loka wacana. Desas-desus. Desas-desus? Tentang siapa? Loh, yang pasti tentang Den Roro Mendut, Gusti. Dan saya yakin, Kartosandi sudah tahu apa yang dilakukan Nimas Roro Mendut. Ada apa dengan si Mendut? Menurut kabar, Nimas Roro Mendut jualan puntung. Puntung? Iya. Apa benar berita itu, Karto? Benar, Gusti. Tapi laris lho, Kanjeng. Orang sampai runtung untuk mendapatkan sisa yang di Roro Mendut. Sudah! Jangan teruskan cerita itu. Muak aku. Mengapa dia selalu mempermalukan saya? Anak. Kanda, menitipkan uang pajak kepada saya. Lengkap 3 rial. Katakan sama dia. Mulai besok, pajak dinaikkan menjadi 10 rial. Aku tidak tahan. Aku harus duluan. Turun kalian. Mau apa kalian? Ayo turun. Tangkap dia. Ayo. Hentikan, aku tidak ingin ada perkelahian di sini. Hentikan. Sudah. Den Roro tidak suka melihat kekerasan. Kalau kalian masih terus berkelahi, Den Roro tidak mau berjualan puntung lagi. Mundur kalian semua, mundur. Ya, ya. Hei, kamu dari di belakang, mundur nggak? 3 orang lagi, masuk. Ya, ayo masuk lagi. Hei, yang lain tidak boleh masuk. Wah, saya mau beli banyak. Enak saja kamu ngomong. Kelihatannya akan sulit bagi kita untuk bisa ikutan runtung, lho.
Eh, mundur, mundur, antri. Andre. Mundur, mundur. Sebentar. Aku ada perlu sama penjaga itu, ya. Iya. Dut, mau kemana, Dut? Andre, Andre. Mundur. Antri. Belum boleh masuk. Ngantri. Oke, Mas. Mas, saya cuma mau tanya. Apa teman Mas itu namanya Mas Gayu? Rasanya saya kenal dia deh. Meski sudah cukup lama pisah. Ngawur sampean. Sejak kenal, teman-teman selalu memanggil dia si Ungkal. Coba saya panggil. Enggak usah, Mas. Saya cuma nanya doang kok. Soalnya wajah dia itu plek sama dengan si Gayu, teman saya. Memang banyak yang sering keliru, Mas. Ada yang mengira si Ungkal itu Patih Gajah Mada. Ada juga yang mengira dia itu Prabu Minak Jinggo. Ya sudah, Mas. Terima kasih. Maaf loh, sudah mengganggu. Iya. Tapi memang betul kata Mas tadi. Mungkin saya keliru. Terima kasih, Mas. Iya. Dut, Ma. Tir. Kamu pura-pura kenal. Penggawa itu namanya Ungkal. Semua harus. Tiga orang lagi, masuk. Yalah, kamu, astagfirullahaladzim. Kamu Ungkal kan? Waduh, weleh. Kamu Ungkal kan? Hebat banget kamu. Lama banget gak ketemu, Kal. Waduh, tahu-tahu kamu sudah menjadi panglima tentara. Waduh, Kal. Pasti, kamu lupa. Pasti lupa sama aku kan, Kal? Awong sudah jadi tentara. Kalau aku begini-begini saja, Kal. Tapi saya bangga, Kal. Saya seneng punya teman yang sudah menjadi panglima tentara seperti kamu ini, Kal. Waduh, hebat banget kamu, Kal. Waduh. Kamu sendiri bagaimana? Sekarang di mana? Kalau aku begini-begini saja, Kal. Prajurit, kenalkan. Saya ini Ungkal, Mas. Saya ini dulu kawannya di desa. Nama saya Cokro Cakro. Cuman nasib saya beda sama Ungkal. Kalau Ungkal sekarang sudah menjadi Punggawa Negoro. Sedangkan saya cuma menjadi rakyat jelata doang, Mas. Memang, nasib manusia memang begitu, Mas. Iya. Sebagai manusia, kita tidak punya pilihan. Iya. Ayo, ngaku! Kamu yang ambil uang saya! Bukan ya, aku! Kan? Memang! Jangan pura-pura! Saya tadi lihat kamu ambil uang teman saya! Itu kebalikan! Mana? Kembali, ngaku! Ayo, ngaku! Sakit! Mas, apa ini? Tolong saya, Mas! Aku mau dikepuki! Dia mencuri uang saya! Jangan bikin ribut di sini! Bukan, saya dipitnah sama dia, bohong! Oh, jadi kamu juga temannya ya? Di sana, tolong teman saya. Teman saya dipukuli banyak orang. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. Kisanak, ayo tolong teman saya. Minggir. Kisanak, tolong teman saya. Kisanak, tolong. Siapa kamu? Ayah kamu. Ya.